Dia tengok duit tu telah bertukar menjadi daun. Itu perkara kejadian tersebut adalah pernah berlaku lah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey, sebelum kita mulakan video ini, FJ pertama sekali ingin meminta maaf di atas kelewatan untuk upload video disebabkan kerana FJ terlalu sibuk pada seminggu dua ini. Banyak urusan yang perlu diuruskan pada hujung tahun ini. Selain itu, keluarga FJ juga datang ke rumah FJ untuk bercuti dan sebagainya. Jadi FJ tak sempat untuk upload video seperti biasa. Jadi sekarang ni insyaAllah kita akan cubalah untuk upload video seperti biasa. Berkaitan dengan kisah-kisah seram yang berlaku. FJ minta maaf sangat-sangat disebabkan atas kelewatan yang berlaku. Dan FJ juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang mesej FJ personal tanya akan khabar berkaitan dengan tanya sihat ataupun tidak. Dan mungkin risau sebab FJ lama sangat tak upload video dan sebagainya. FJ ucapkan terima kasih sangat-sangat di atas ambil berat itu. Dan insyaAllah pada masa akan datang kita akan kembali semula dengan video-video seram ataupun cerita-cerita seram seperti biasa. Okay, baik. Pada hari ini kita akan berkongsikan kisah mengenai satu kejadian. Ini ialah satu kejadian pendek saja yang FJ jumpa di perkongsian page Oh Media. Jadi apabila FJ cari balik sumber tersebut, okay, sumber tersebut dikongsikan dalam info Sungai Petani lah, dalam page info Sungai Petani berkaitan dengan gangguan yang mungkin diterima oleh seorang ini. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita sama-sama mendengarkan kisah tersebut. Assalamualaikum and selamat malam. Saja nak berkongsi pengalaman saya masa PKP 2.0. Saya buat delivery food part time. Silap saya sebab saya tak percaya benda-benda tahyul ini. Tapi selepas kena, terus jadi pengajaran kepada saya, iaitu duit bertukar menjadi daun. Okey, lokasi diberikan di Taman Tasik Ipoh. Kejadian jam 1.30 minit pagi. Masa hantar itu tak nampak muka sangat, tapi lepas tu ada bau yang sangat busuk. Saya dah tak sedap hati, saya terus gerak pandang side mirror motor, tengok perempuan itu hilang sekelip mata. Perjalanan saya nak keluar dari kawasan itu diikuti suara anjing-anjing yang menyalak kiri dan kanan, depan dan belakang, sampailah saya keluar dari taman itu. Seminggu saya demam yang tak masuk akal, rekod panggilan keluar masuk semuanya hilang, macam tak pernah wujud. Ustaz yang merawat saya tu cakap, tiada yang mustahil, ini adalah mainan jin. Apa yang saya akan ingat sampai bila ialah nama perempuan itu Haslinda. Suara serau basah dan bau pada perempuan itu sangat busuk seperti bau bangkai. Kredit Roruni Kenshin. Okay, ini adalah mungkin gambar pembuktian lah di mana gangguan yang beliau terima, iaitu duit yang beliau letakkan di dalam beg itu sudah pun menjadi daun. Ini adalah dia punya macam ni lah, dia tunjuk pembuktian dia lah. Okay, jadi dekat sini kot dia punya lokasi dia tunjukkan ni. Okey, pada ada gambar yang bawah yang kabur tu ditunjukkan di kawasan tersebut. Okey, pertama sekali kita tengoklah sedikit akan komen-komen yang ada sebelum kita mula ulas akan kisah terkejadian ini. Okey, AJ cari yang komen-komen yang penting sajalah. Okey, baik. AJ telah pun membaca akan semua komen, tetapi AJ lihat tidak ada sebarang komen yang berkaitan dengan kisah tersebut. Iaitu mungkin komen gangguan yang lebih kurang sama dan sebagainya. Cuma apabila AJ baca ruangan komen itu, timbullah berkaitan dengan beberapa isu kejadian yang berlaku ini. Okey, pertama sekali yang orang argument berkaitan dengan kisah ini adalah dia katakan kejadian itu berlaku pada jam 1.30 minit pagi. Okay, waktu delivery dan waktu tu semasa PKP 2.0. Dekat sini timbul argument ataupun percanggahan lah, yang di mana orang katakan pada waktu PKP 2.0 itu tidak terdapat kedai yang dibuka melebihi pukul 12.30 malam. Dan AJ pun akui akan perkara tersebut, di mana pada PKP 2.0, kalau tak silap AJ, pada ketika itu AJ sendiri pun tidak boleh melakukan apa tu video jalan seram pada ketika itu, disebabkan kerana ada roadblock sekatan jalan raya dan sebagainya. Dan pada waktu itu kalau kita keluar pada waktu yang malam dan sebagainya, polis akan tanya macam-macam lah. So AJ pun tak buat video pada waktu kejadian tersebut. Selain itu juga, pada waktu tersebut kedai makan kalau tak silap AJ diarahkan tutup pada pukul 10 malam. Jadi pada pukul 10 malam tu memang dah 10 lebih tu dah susah untuk cari kedai makan dan sebagainya. Jadi budak ni kata dia delivery makanan pukul 1.30 pagi. Satu, kedai makan yang buka pada waktu tersebut, okay, itu satu. Kemudian yang kedua ialah pada waktu delivery tu ada
adakah masih delivery dihantar pada pukul 1.30 pagi ini? TFJ tak tahu, kena tanya pada orang-orang yang bawa GrabFood ke Food Rider dan sebagainya, adakah rider masih berjalan lagi pada pukul selepas 12.30 malam. Kalau mungkin sebelum PKP, mungkin benda ni tak mustahil kalau belum sebelum PKP, tapi benda ni berlaku pada PKP, so argument itu ada. Kemudian wujud persoalan berkaitan dengan cara order tu lah, okay? Di mana orang mempertikaikan lah, ini bukan pandangan aja, ni orang pertikaikan dalam ruangan komen tu. Dia kata macam mana gangguan itu boleh berlaku dari sudut ada panggilan dengan suara dan sebagainya, menggunakan teknologi lah, menggunakan teknologi. So AJ tak pasti akan berkaitan gangguan melibatkan teknologi ni, AJ kurang pasti. Tetapi kalau katakan macam pengalaman AJ lah yang berkaitan dengan malfunction ataupun gangguan dari sudut kau punya map siapa semua pergi ke mana-mana tu, ada benda tu berlaku, benda tu berlaku. Kemudian bila tengok maps kan, waktu tu bila FJ waktu tu penelusuran dekat jalan Karak Lama, tu dah sampai ke Janda Baik waktu tu. Janda Baik kalau tak silap menuju ke Bentong. Waktu tu ada memang tengok dekat maps tu dia naik seperti macam warna kuning. Okay, warna kuning tu maksudnya macam jalan tu jam lah. Tapi waktu tu kita orang redah pada pukul 1 pagi, 2 pagi macam tu. Waktu tu FJ bersama dengan Code 21 lah. Okay, ada video footage tu. Dan benda tu sebenarnya macam tu lah. Nak kata gangguan tu tak pasti, tapi orang mempertikaikan lah akan gangguan yang melibatkan teknologi-teknologi dan sebagainya. Kalau gangguan itu melibatkan macam contohnya TV menyala sendiri ataupun laptop menyala sendiri ke apa ke, yang itu AJ rasa tak mustahil perkara tersebut. Tapi berkaitan dengan kalau benda itu ataupun gangguan itu, hantu ataupun jin tersebut menggunakan teknologi untuk mengganggu kita, message kita kan, telefon kita dan sebagainya, yang itu AJ kurang pasti. Pernahlah dengar berkaitan dengan gangguan orang telefon kan, orang telefon, gangguan telefon yang apa tak betul dan sebagainya. Sebelum ni juga AJ pernah ceritakan bahawa ambulans menerima panggilan kecemasan, tetapi apabila mereka pergi ke rumah tersebut, kelihatan tidak ada apa-apa sebarang masalah dan rumah pun sunyi sepi dan sebagainya, seolah-olah seperti tiada siapa yang membuat panggilan kecemasan. Itu pun ada juga gangguan yang seperti itu. So gangguan seperti ini agak sukar untuk kita menentukan bahawa ianya betul ke ataupun tidak ke, ataupun orang saja prank ke apa-apa. Gangguan seperti ini agak sukar. Lepas tu isu yang ketiga ialah berkaitan dengan duit bertukar menjadi daun. Okay, duit bertukar menjadi daun itu, benda itu FJ pernah dengar tau sebelum ni. Sebab masa FJ dulu-dulu lah duduk dekat Johor dan sebagainya, ayah FJ dia bekerja sebagai seorang pemandu teksi. Jadi kejadian-kejadian misteri pada waktu tengah malam, pemandu-pemandu teksi yang memandu teksi pada waktu malam itu pernah diceritakan berkaitan dengan duit bertukar menjadi daun itu ada. Tapi tentang kebenaran, kepastiannya kita tak pastilah akan kejadian tersebut. Tapi memang ada, dikatakan bawa penumpang, lepas tu penumpang tu suruh berhenti dekat satu tempat yang agak terpencil dan sebagainya. Lepas tu bila diberikan duit, dia seperti tak ada apa-apa lah, kita ingat seperti orang biasa dan sebagainya. Apabila pemandu teksi tu pulang, dia tengok duit tu telah bertukar menjadi daun. Itu perkara, kejadian tersebut adalah pernah berlaku lah. Tapi tentang kebenaran kita tak pastilah, sebab benda ni jarang-jarang berlaku. Tapi yang dia pasti, kalau dekat Johor tu, kalau dalam kalangan pemandu teksi, adalah satu tempat itu yang diorang kata kalau jumpa penumpang perempuan yang menahan pada waktu tengah malam dekat satu jalan ni, cuba untuk elakkan mengambil beliau, sebab beliau akan ada pada waktu tengah malam. Yang ini diceritakan oleh ayah FJ sendiri lah, sebab diorang dekat sana, diorang ada radio teksi tau. Okay, diorang akan ceritakan dan sebagainya lah. Jadi mungkin kisah itu agak benar, sebab yang kejadian yang dekat Johor Bahru tu berkaitan dengan gangguan yang dialami oleh pemandu teksi ni, bukan seorang saja yang kena, dia ada beberapa orang lain yang kena berkaitan dengan gangguan bawa seorang perempuan ni. Bila bawa dia sampai kat tempat tu, duit bertukar menjadi daun tu, ada beberapa orang yang mengalami gangguan tersebut. So bila diorang sebarkan akan kisah tersebut, bila malam katakan ada penumpang perempuan yang cuba menahan diorang pada jalan tersebut, diorang tak akan berhenti lah, sebab diorang dah diinfokan akan perkara tersebut. Ini memang benar-benar berlaku dekat Bandaraya Johor Bahru tu lah. Tapi AJ pun tak ingat jalan tu kat mana. Mungkin sekarang jalan tu pun dah moden kat Johor, dah banyak pembangunan dan sebagainya. Kalau ada kesempatan, insyaAllah AJ akan cuba, kalau balik Johor ke, AJ akan tengok jalan tersebut yang di mana katakan ada
dia ambil penumpang perempuan pada waktu tengah malam tu lah. Okay. So, berkaitan dengan gangguan tersebut, adakah korang rasa ini gangguan yang benar dialami? Sebenarnya memang argument berkaitan dengan masa yang dia delivery makanan tersebut pada pukul 1.30 minit pagi, kemudian kedai makan apa yang buka pada waktu tu, dan pada waktu tersebut pun PKP 2.0 boleh dikatakan bersepah sekatan jalan raya yang ada. Pergi mana-mana akan jumpa sekatan jalan raya, dan kalau ada masalah ke apa waktu tu, memang kita senang lah nak minta bantuan dan sebagainya kan. Yang memang itu memang AJ tak rafi kan. Maksudnya dekat dalam daerah tu ada beberapa sekatan jalan raya lah, jalan utama dan sebagainya. Jadi sampai di sini saja kisah ini. Kalau korang tanya berkaitan dengan kisah ini sama ada ianya kisah benar atau tidak, AJ boleh katakan AJ letak kepercayaan itu 50-50 lah, sebab beliau pun sendiri menunjukkan dengan bukti gambar. Tapi benda tu pun ialah kalau katakan berlaku macam orang nak menipu ke apa kan, nak macam bagi sensasi kan, boleh je letak daun dalam beg, lepas tu cakap ini adalah daun apa, duit yang bertukar menjadi daun. Itu pun boleh jadi juga. Sebab orang zaman sekarang ni dia suka viral benda yang bukan-bukan. Tapi bagi AJ, tanya pendapat AJ, kita letak 50-50 lah. Sama ada nak percaya sangat pun tak boleh, nak katakan tak percaya pun boleh, sebab kejadian ini memang ada berlaku kepada beberapa orang yang mengalami gangguan lah. Okay, baik. Kalau korang rasa korang ada pendapat ataupun kisah yang lebih kurang sama yang korang nak ceritakan, ataupun korang komen berkaitan dengan kisah ini, korang boleh komen kat bawah. Kita sama-sama baca dan ambil manfaat daripada perkongsian yang dikongsikan. Okay? Jadi video ini sampai di sini saja. Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.